bisa melihat dari jendela guys, karena cuaca di luar hujan gerimis. Beberapa penumpang di dalam kapal sudah bersiap untuk turun ya. Jadi ya, mereka sebagian mempersiapkan barang-barang mereka karena sebagian turun di Kecamatan Tering dan akan melanjutkan perjalanan lagi menggunakan speedboat karena mungkin ingin lebih cepat sampai di tujuan. Nah ini ya barang-barang ini yang di tengah ini biasanya penumpang-penumpang yang akan turun di Kecamatan Tering. Melewati sebuah pemukiman dan keramba ikan milik warga, jadi kapal agak melambat guys. Ini masuk di kampung Gabung Baru, masuk wilayah Kutai Barat, kampung Gabung Baru namanya ya. Nah, di pinggir itu adalah keramba warga guys, keramba ikan. Kampungnya nggak terlalu besar, kampung Gabung Baru. Gabung Baru masuk lagi ke Kampung Lutan, wilayah Kabupaten Kutai Barat. Jadi Kampung Lutan juga bisa dibilang salah satu kampung yang tidak terlalu besar guys di daerah Kutai Barat, dan namanya juga tidak terlalu terkenal ya. Tapi dengan video ini kita jadi tahu suasana pemukiman di bantaran Sungai Mahakam, khususnya di daerah Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ini hujan deras guys ya, jadi saya tuh ngamera agak hati-hati ngambilnya karena kamera ini sensitif sekali, nggak boleh terkena air. Kapal akan singgah di rakit warga ya. Sepertinya ada yang akan diturunkan, entah barang atau penumpang ya, atau ingin ikut. Kita lihat deh. Jadi di sini masih masuk Kampung Gabung Baru guys, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat.
Nah, di situ ada namanya ya. Seperti bapak ini nih yang mau ikut kapal. Oh, penumpang yang ikut guys dari Kampung Baru. Seperti inilah Kampung Baru, Kecamatan Tering, Kutai Barat. Mungkin saya dan juga teman-teman sebagian baru tahu ya ada nama Kampung Gabung Baru. Jadi di sini tuh suasananya masih asri, jadi warga masih menggunakan jamban ya untuk aktivitas mencuci. Setelah ini mungkin kita masuk wilayah Kecamatan Tering dan gak lama lagi mungkin tiba di Pelabuhan Tering. Jadi sekarang itu kapal sudah memasuki wilayah Kutai Barat guys. Tadi subuh kita sudah tiba di Kecamatan Melat, dan ini perjalanan menuju ke Kecamatan Tering. Dan nanti dari Tering lagi kita lanjut ke Longiram. Nah, dari Longiram nanti perbatasan lagi dengan wilayah Makamulu. Oke guys, jadi yang masih ingin ikut melihat video perjalanan bersama kapal Akbar Amanda 1, jangan lupa di klik like dan subscribe. Ikuti terus videonya. Kapal tongkang batu bara, tapi mirip kapal bajak laut ya guys. Ini di Sungai Mahakam. Ini kapal untuk memindahkan batu bara sebenarnya. Di bagian depannya itu adalah conveyor. Jadi ini sebenarnya kapal tongkang untuk memindahkan atau membuat batu bara. Ini kapal tongkang yang tadi melabuh jangkar di tengah, tapi ini salah satunya ada yang mengisi guys, mengisi muatan batu bara. Ini masih di wilayah Kecamatan Tering. Ini yang saya bilang tadi kayak kapal bajak laut. Masih di perkampungan wilayah Kecamatan Tering.
suasana perkampungan atau pemukiman warga di bantaran Sungai Mahakam. Kalau nama kampung saya sendiri belum tahu ya, karena saya belum ada lihat pelang ini guys tentang nama kampung. Ini kampung berada sebelum tring kalau dari arah Samarinda. Nah itu balai adat guys, itu rumah balai adat atau gedung ya, gedung pertemuan biasanya untuk warga masyarakat di perkampungan. Motifnya adat Dayak. Kapalnya singgah lagi nih guys sepertinya ya. Nah, melambat dan merapat ke pinggir sepertinya. Kita cari tahu nama kampungnya ya. Sepertinya itu ada pelang nama. Kalau saya baca nama kampungnya Kampung Tukul. Ya, Kampung Tukul kan. Menurunkan penumpang guys. Suasana di Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kutai Barat. Lagi jembatannya putus guys untuk menuju ke Rakit. Jadi kalau ibu ini mau ke tanah itu harus dijemput menggunakan perahu kecil sepertinya. Nah, karena di luar cukup dingin jadi saya masuk lagi guys ke dalam. Kameramennya lagi tidur. Memasuki wilayah tering, kapal Akbar Amanda diiringi oleh speedboat yang ingin membawa penumpang. Jadi mereka ini guys sudah menunggu penumpang-penumpang yang akan ikut speed. Dan sebagian dari kru speed ini sudah ada yang naik ke dalam kapal untuk menawarkan tumpangan kepada para penumpang. Ke Long Bagun. Iya tuh. Dengan tujuan sendiri ke Long Bagun. Nah, saya akan ajak teman lihat-lihat ke bagian luar ya. Karena di sini ya, bagian atas sendiri sudah ramai penumpang yang mau ikut. Misi ya. Nah, guys. Ini ya, ini masjid Speed Yandi sudah menunggu lebih dulu.
Ya mudah-mudahan mereka dapat penumpang ya. Dan ini Kampung Tering. Tering baru ya. Jadi kapal sebentar lagi akan tiba di dermaga Kecamatan Tering dan akan bersandar. Dan sebagian penumpang di kapal sendiri juga akan turun di pelabuhan Tering. Nah, seperti teman-teman lihat ini. Suasana di dalam kapal. Speed juga kan mas, nawarkan mana ya tumpangannya, tidak apa-apa. Nah ini guys, salah satu kru dari Speed juga sudah naik ke kapal untuk menawarkan tumpangan dan menawarkan membawakan barang ke Speed. Oke lanjut. Nah, kalau kalian ikut, kalian dibawakan barangnya seperti ini. Dan di bawah sendiri ternyata sudah banyak barang yang dikumpulkan. Nah, ini barang-barang penumpang yang akan singgah di Tering. Mas Kahar juga ikut membantu. Ikut mulai mana tadi, Dek? Dari Rongeram. Dari mana? Rongeram. Iya kah? Oh, apa nyegat aja tadi ya? Oh, pakai Speed ya? Dapat penumpang nggak? Dapat. Dapat, alhamdulillah ya. Jadi langsung dapat nunggu penumpang langsung berangkat ke Longbagun ya, Lumakam. Ya, Lumakam. Nah, guys, di sana sudah standby Speed yang siap berangkat ya. Yang berangkat ini berapa Speed hari ini? Mungkin langsung berangkat ya. Tergantung penumpang banyak ya. Tergantung penumpang ya. 13 orang langsung berangkat. Oh, gitu ya. 13 orang ya. Ini pakai Facebook apa YouTube? Ini masuk YouTube. Hmm. Oke, nanti. Oke, guys, ini Speed ya. Jadi Speednya sudah menunggu nih. Di sana dermaga Tering, guys. Dermaga Tering. Kapal akan merapat dan saya akan nanti akan turun ke rakit sebentar untuk melihat seperti apa suasana di pelabuhan Tering pagi. Saat ini sudah jam 10.30. Jadi di sini keberangkatan Speed setiap hari atau speedboat setiap hari itu tidak tentu ya. Apakah 2 speed, 3 speed. Tergantung penumpang yang mau ikut. Kalau penumpangnya banyak, Speed bisa juga banyak yang berangkat. Jadi di dermaga Tering ini paling banyak Speed yang standby Speed tujuan ke Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakamulu. Perkiraannya sendiri untuk lama perjalanan kurang lebih 5 jam.